Assalamualaikum teman-teman. Ini sekarang saya memang lagi ada di rumah sakit karena Yusuf lagi mau ada sesuatu berobat karena bersin telinga. Tapi kita lihat di CCTV, ini kita buka di teras. Teman-teman pernah lihat nggak kayak gitu? Ada cahaya putih bulat dan itu gerak terus dari tadi. Jadi kita perhatiin kan, pas kita minta orang rumah buat ngeliatin nggak ada apa-apa. Mungkin teman-teman yang tahu berpengalaman juga boleh sharing di bawah, komen di bawah. Kira-kira itu apa ya? Apakah mungkin percikan air atau mungkin kunang-kunang atau bagaimana? Tapi gede banget. Jadi saya lagi perhatiin sama suami juga di sini. Ini udah berapa menit ya, lama ya ininya ya cahayanya. Dan kita baru pertama kali sih ngeliat kayak gini. Dan teman-teman kalau ngeliat kayak gini, apa yang teman-teman lakukan kalau teman-teman melihat seperti ini di rumah? Dan juga minta doanya aja, semoga kita semua dalam lindungan Allah baik-baik saja. Dan juga semoga juga bukan binatang yang bikin membahayakan kita juga. Dan itu aja sih, kita jadi mau sharing real video CCTV di rumah kita. Dan semoga kita bisa saling sharing-sharing lagi. Dari suami gimana? Nah, kalau kita lihat lagi, kita baru pasang 4 CCTV. Ada di sini ruang TV. Kalau di ruang TV alhamdulillah sih nggak ada apa-apa. Kemudian kita buka lagi, ini ruang kamarnya Yusuf, kamar main Yusuf. Di sini nggak ada apa-apa. Kemudian kita buka lagi, ini ruang udah ada ruang tamu, ruang makan, gabungan semuanya sih nggak ada apa-apa. Cuman memang di ruang tamu aja sih ini cahayanya pekat banget ya, putih banget gitu. Tadi tuh kita perhatiin kok kayak mau masuk tapi nggak bisa tuh. Mau masuk ke pintu, mau masuk ke jendela. Ya Allah, semoga kita semua dalam lindungan Allah ya teman-teman. Saling mendoakan ya semuanya. Itu aja sih. Coba teman-teman perhatiin. Ini bisa di zoom kan? Coba kita zoom. Nanti kita saling mendoakan, kita berdoa sama Allah minta dilindungi. Teman-teman juga boleh sharing, boleh di-share juga video ini ke teman-teman, ke semuanya sebanyak-banyaknya. Siapa tahu ada yang mengerti atau punya informasi tentang ini. Kita saling berbagi ilmu teman-teman ya. By the way, terima kasih udah nonton. Ini video singkat. Sebentar lagi Yusuf mau dipanggil, mau dibersihin telinga. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, komen di bawah yang mau apa lagi setelah ini. Subscribe. Thank you. Bye.